Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk memuji Tuhan dengan lagu rohani yang saya ciptakan sendiri dengan judul Hanya Kau Yesus. Saya berharap dan berdoa kiranya lagu rohani yang saya ciptakan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Adapun lagu rohani ini tercipta oleh karena hasil perenungan saya akan firman Tuhan dan juga oleh karena saya merasakan betapa Yesus begitu berarti dalam hidupku, betapa Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkanku. Dia adalah Tuhan yang setia menjadi penolong yang memberikan kekuatan serta pengharapan dan penghiburan bagiku. Dan tentunya hal ini tidak hanya berlaku kepada saya, tetapi juga kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Ada satu bagian firman Tuhan yang berkata, buat apa seorang memiliki seluruh dunianya kalau ia kehilangan nyawanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jiwa itu, hidup itu lebih penting daripada segala apa yang dalam dunia. Oleh karena ingin menebus dan menyelamatkan jiwa kita, hidup kita, maka sang firman telah berkenan turun menjadi manusia. Bahkan Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya lagu rohani yang saya ciptakan ini boleh sungguh menyentuh, memberkati, meneguhkan, dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat menyaksikan, menyimak, menikmati, dan mendengarkan. Hanya Kau Yesus.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya melalui lagu rohani atau pujian yang saya gubah atau ciptakan ini dapat memberkati tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun berada. Saya yakin dan percaya ketika kita menempatkan Yesus yang menjadi harta paling berharga, yang terpenting, yang terutama, bahkan Yesus segalanya bagi kita, Dia tujuan hidup kita. Kita hidup untuk Tuhan, kita juga mati untuk Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara diteguhkan dan dikuatkan melalui pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.